Hai, assalamualaikum semua yang menyaksikan YouTube saya waktu ini. Terima kasih semestinya dibawakan khas oleh Pak Cik TV. Dan waktu ini saya nak tunjukkan macam mana untuk anda yang pertama kali. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Adik. Dan sama-sama saya di talian sekarang ni dalam kelas di 2A ini, kelas antara kelas terakhir. Kalau ada lagi kesudian mereka nak bersama saya, Alhamdulillah lah. Macam tu kan. So apa-apa pun, saya nak tunjukkan untuk waktu ni macam mana untuk anda yang first time nak laburkan investment pelaburan secara bijak melalui menaikkan anda punya blog ataupun website dengan menggunakan Google Ads. Jadi hanya pergi dekat Google dan typekan Google Ads di sini dan klikkan di bahagian atas. Kalau anda belum ada lagi, sign up kat bahagian bawah. So contohnya boleh dua-dua pun boleh, klik saja. Alright, anda akan dapat kat sini dan hanya anda perlu get started kat sini, ataupun kalau dah ada get started, just sign in sahaja. So anda akan dapat satu desktop, dashboard dia, sorry, dashboard. Ini adalah dashboard. Okay, dashboard ini akan memaparkan pelbagai analisa-analisa yang anda sendiri akan nampak mana yang terbaik. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan saya waktu ini, dekat bahagian kiri ini dia ada campaign, ads group dan sebagainya. Di dalam Google Ads, posting dipanggil sebagai campaign. Jadi saya tunjukkan anda, ini adalah campaign-campaign yang telah saya lakukan sepanjang saya buat. Okey, banyak ni. Banyak ni, nampak. Ada yang enable, ada yang dipauskan, ada yang ini sebenarnya uji kali saya semasa saya buat kelas lah. Dan cuba tengok ya, waktu ini kalau anda nak tengok, kita boleh juga letakkan YouTube juga ataupun page kita, tapi tidak digalakkan untuk Facebook sebab Google dengan Facebook ni mungkin dia tidak ada connection yang kuat. Jadi apa yang perlu website kita lakukan, kita letakkan dekat bahagian dekat ni untuk kita siarkan. Contohnya saya tunjuk ya yang dah end. Sekarang ni dah end adalah satu contoh dah display jadi ahli tapawe ni. Ataupun ni display yang telah ni 10 ni Syamputra catalog display telah mendapat 10,000 impression dan saya telah pauskan dia sebab duit berjalan. Jadi saya tunjukkan waktu ini apakah yang saya maksudkan dengan campaign ini. Kita akan pergi edit. Kita edit sekejap. Alamak, mana tadi? Hilang sudah. Oh, yang bawah. Okey, sekejap. Okey, ini adalah saya punya blog tadi. Sekejap ya. Ini katalog. Dan kalau kita dapat lihat dekat sini, saya telah pauskan dia. Maksudnya duit yang berjalan untuk berapa hari, hanya ada 32 orang klik sahaja daripada 10,000 impression. Ini katalog April. Macam mana kita nak buat? First step yang kita nak buat. Kalau anda dapat benda ni, anda perlulah pergi dekat bahagian kempen ni. Saya tunjukkan first step selepas kita buat. Dekat sini dia ada new campaign dekat semuanya. Okay, dia ada search keywords dan sebagainya. Kita boleh tengok lah. Jadi apa yang keluar nanti, dia akan tunjukkan dekat kita punya Google. Dekat Google akan keluar AD ni. AD ni bermaksud advertisement berbayar. Dan blog yang keluar adalah tapawetimpower.blogspot.com. Kita bayar dia supaya dia duduk di bahagian tangga tertinggi. Bila kita type sahaja daftar ahli tapawe, dia akan keluar nombor satu dekat kata carian Google. Sonok tak kalau kita punya nombor satu? Sonok. Sonok kan? Tapi jadi kalau cakap seronok pun dia orang tak dengar, Cik Syam. Kenapa dia orang tak dengar? Sebab saya dah tengok dah video Cik Syam, suara Cik Syam. Oh macam tu ya? Dia tak masuk ya? Okey. Tak apalah. Oh maknanya dia orang tak dengar suara, sian dia orang. Advertisement. Okey. Alright, tak apalah, saya bercakap seseorang lah. Alright. So waktu ni cara dia adalah korang tengok ni, kalau tengok impression dia naik melambung pada
hingga 13 hari bulan, eh sorry, 12 hingga 13,000, tak silap ni, K, ribu. Maksudnya impression sahaja, tetapi kliknya hanyalah 39 klik. Okeylah, 39 klik dengan berapa ringgit yang kita bayarkan? Dengan berapa ringgit? Iaitu RM14 sahaja. Jadi kalau kita nak buat, hanya perlu klik dekat new campaign. Okey, new campaign, kita klik ke new campaign. Kita nak buat. So kita punya sasaran new campaign ini, sasaran dia terbahagi kepada 6. Okay, kita nak dapatkan sale ke, nak dapatkan leads ke. Leads ni macam nak dapatkan, orang kata apa nama, sentuhan engagement ya. Nak dapatkan traffic yang masuk ke, orang just tengok ke, supaya nombor orang yang masuk tu banyak ya. Rich people yang masuk banyak. Dan ataupun kita nak hanya untuk memberikan kesedaran tentang brand produk kita tanpa membuat apa-apa, brand awareness atau reach ataupun consideration, ataupun kita nak buat ads promotion, semua kita boleh pilih. Tetapi waktu ini saya memilih untuk nak dapatkan web traffic, supaya orang masuk dalam traffic saya. Iaitu semalam kita buat blog apa kita? Tengkolok. Kita nak masukkan blog tengkolok kita di sini. Jadi kita hanya klik di sini dan kita nak tengok kita punya bahagian, bahagian kita punya types of campaign, macam mana dia keluar. So dia keluar secara search atau display, dekat bahagian display, atau video kita nak keluarkan, atau discovery. So saya lebih suka bahagian search. So bila orang cari pencarian kita punya Tengkolok Putra itu, traffic itu, search itu akan masuk ke dalam blog saya di tangga yang pertama. Selama kita membayarlah. Kalau kita bayar dekat sehingga 10 hari, 10 hari dia berada kat situ. Dan kita hanya klik dekat bahagian create continue. Kalau kita nak convention tak payah. So hanya klik continue sahaja dan kita akan nampak kat sini started untuk new campaign. New campaign now automatically save as draft. So get started lah. Okay, so kita kena isikan lah, sebab dia akan sangat-sangat mudah. Untuk orang yang first time, jangan takut, sebab dia akan ajar kita apa yang nak diisi. So kita akan isi, okay, contoh ya. Okay, kita akan isi yang pertama, yang ini. Lepas tu leave ke atau go back. So dia bagi tahu kat sini. So kita cakap, yang ini nama kempen kita seorang yang tahu, Tengkolok Putra. Okay, so kita nak search dan display supaya naik kat situ nombor satu ya. Kita nak bukan all country atau territories, bukan, kita nak Malaysia sahaja. Kalau kita nak lebih spesifik, kita boleh letak dekat sini, dekat Kuala Lumpur sahaja. Tetapi waktu ini saya nak satu Malaysia. Satu Malaysia akan tahu, bukan all countries, okay? Malaysia sahaja. Ni kalau all countries in the world, besar sangat tu. Dan kita perlu simplifikan language kita. Kalau boleh kita letaklah Chinese juga, Chinese yang simplify. Alright? Language kalau boleh letak English pun boleh, sebab kita punya website semalam dalam English. So kita boleh letak English. So kita boleh letak juga Melayu, bahasa Melayu, Melayu. Kita boleh letak, kita nak letak bahasa Indonesia pun bisa aja ya. Kalau nak letak bahasa Indonesia, Indonesian, dan pelbagai lah. So saya letak 3. Tapi dia ada kat sini, target dia Chinese pun boleh. Tapi kita nak target kita Tengkolok, tak mungkinlah Chinese nak beli kita. Mungkin Indonesia ataupun Malaysia akan beli. Okay, so kita akan beralih ke bahagian bawah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, budget kita, berapa kita nak letak budget kita. Jadi budgetnya, budgetnya kita letak, kalau kita mau letak satu hari, spend each day, kita nak letak RM10. Dengan RM10, berapa kali kita nak? Kita nak dia klik baru bayar ataupun just review saja. Kalau kita nak letak klik baru bayar, lebih bagus. Kalau tak ada klik, tak payah bayar. Tetapi saya nak buat bukan klik, tetapi saya nak buat dekat situ dia just impression share sahaja. So kita klik kat situ. So anywhere of result page. Okay, anywhere. Bid kita, kita letak RM10. Besar ni RM10 ni. Alright. So dan
Save and continue. So make sure sebelum kita buat ini, kita dah masukkan kita punya ini kalau kita klik kat sini, norm of payment require you current payment method can be charged. Saya dah block saya punya CIMB tempoh hari sebab ada penyalahan gunaan, ada orang cuba untuk gunakan saya punya ni. Jadi dekat sini dia bagi tahu kad saya tu tak boleh guna dah. Saya dah buat. So kena masukkan yang baru, new form of payment, baru kita klik yang bawah dan dia akan berjalan. Namun begitu, saya lebih suka kepada penggunaan yang organik. Jadi menjawab soalan Azam, ini cara dia. Kalau korang nak cuba, cuba sekali masuk debit card saja. Debit card pun boleh dan klik kat situ, dia akan bagi kita analisa-analisa. Saya akan save as draft. Nanti saya masukkan kad kredit ataupun debit ke atas ni, dia ada bagi tahu new form of kad kredit. So kalau korang nak buat, ini cara yang bagus nak buat, dan analisa yang dia akan beri adalah seperti ini. Dia akan tunjukkan kita punya, okey nampak eh? Okey, dia akan tunjukkan kalau kita ada keywords-keywords yang orang selalu cari, dia akan tunjukkan, dan dia akan tunjukkan apakah display yang akan muncul macam ini. Dan saya pernah buat ini, dan selepas saya buat ini, saya biarkan saja. Memang saya punya website ini di tangga pertama. Itulah dia impact dia. Bila type saja kat sini, jadi ahli Tupperware. Eh, ada orang bagi star lah pula. Jadi ahli Tupperware, tengok. Nombor satu dalam carta adalah Tupperware Team Power. Sebab saya pernah buat dulu, letak kat sini. Jadi Google agaknya terhutang budi, tak tahu apa jadi. Satu dan dua masih saya. Tetapi nombor tiga dan nombor empat, nombor 5 sudah orang lain. Nombor 6 tak tahu. Masih lagi saya punya nombor 1. Jadi saya mengharapkan dengan anda semua klik dekat sini, saya akan berada terus dekat situ. Ini dinamakan organik. Organik, kita tak perlu bayar, tetapi kita dapat website kita di tangga pertama. Dan dia ada bagi tahu juga perkataan-perkataan yang sinonim atau kita panggil sebagai SEO. SEO yang mengikut trend, iaitu semak keahlian Tupperware, Tupperware Leadership 2020. Itu adalah dia punya. Jadi nasihat saya, boleh cuba, korang boleh cuba masukkan dengan cara tadi, dengan first step. Apa tadi first step kita? Masukkan dekat dalam Google. Dekat mana? Google Ads. Google apa? Google ni, aduh, Google pula, Google Ads. Buat dekat Google Ads dan juga klik dekat bahagian atas. Ini adalah tajuk dalam assignment anda. Kena cuba walaupun sekali. Cuba sekali cukuplah. Sekali, sekali je cuba. Bayarlah RM5 cukuplah. Buat RM5 nak tengok apa dia punya tu. Sebab website yang telah dibuat, masukkan dekat dalam itu dan publish. Cuba publish dengan RM5 cukuplah. Kalau korang kaya, letak RM1,000 kan. Boleh je kalau letak RM1,000 terus boom. Tapi sebabkan bila orang tu tengok, ya, eh? Contoh ya, eh? Kita tengok, eh, contoh kita pergi dekat sini, meniaga apa kita nak meniaga, songket contoh, eh, songket. Ada tak orang yang bagi Google Ads? Tak ada. Okey, tak ada pun. Kita nak tengoklah kurta, boleh tak kurta? Kurta selalu ada. Okey, tengok. Ni pun tak ada jap. Pun tak ada, dia tak letak, dia tak letak Google Ads pun. Apa yang kita selalu ada, eh? Yang Shaklee. Yes, Shaklee. Mesti ada Shaklee. Mesti ada orang yang letak. Yes, ada. Nampak tu AD ke atas tu. Dia mengatasi Shaklee HQ. Dia, orang yang buat ni, Yakub ni, dia buat blogspot je yang free. Tetapi dia menggunakan AD. AD maksudnya advertisement yang berbayar, sehinggakan dia lagi tinggi daripada Shaklee yang HQ Malaysia. Jadi ini yang kita mahu. Kita mahu pengedar Shaklee aktif. That's why cara dia lagi bagus. Dia mengatasi atas daripada Tupperware, daripada Shaklee HQ. Sedangkan
bila habis je dia punya advertisement, dia akan jatuh balik, terjunam ke bawah. Jadi Shaklee yang nombor satu ni, nombor dua akan naik balik kat nombor satu. Dan yang bagusnya dia tinggalkan nombor telefon dia kat sini. Jadi bila orang klik, nampak ni. Patutlah semua orang beli kat dia. Nampak? Sebab dia masukkan dia punya blog dekat carta nombor satu. Okay. Saya rasa saya nak try buat sekali lah. Buat balik lah. Macam geram pula aku tengok Nuhayati Yaakob ni. Kan? Saya buatlah satu, nanti saya masukkan payment balik semula. Payment saya punya ni. Sebab saya nak masukkan yang baru. New payment. Saya akan klik kat sini. Fix it. Kita akan masukkan. Saya akan. Siapa ada debit card bagi saya balik? Tengok. Transaction has been declined. Sebab saya dah tutup. Saya akan ambil korang punya. Siapa ada debit card bagi saya pinjam? Hello? Oi. Korang? Hello. Tak kelakar ke saya punya lawak tadi? Aduh, penatlah buat lawak diorang ni. Bukan nak gelak. Okeylah. Oh. So ni decline. So kita masukkan bahagian. Bahagian kita kena masukkan bahagian setting and account setting. So bahagian account setting ini kita masukkan kita punya nanti kita nak tengok bahagian kita kena masukkan. Jadi tak perlu kita lagi nak susah-susah untuk add kita punya ni. Saya nak tu tengok jap. Bahagian apa jap? Masukkan bahagian. So korang cuba buatlah ya. Eh, kenapa tu? Korang cuba buat masukkan balik tadi tracking account name. Ni, account cancel. Status account saya. Cancel. Reactive my account. Saya reactive. Sekejap. Your account is active. Data preparation contact. Ni dia. Inilah dia. Nak tengok jap. Ada tak yang masuk-masuk duit. Tapi berhati-hati jugalah. Tapi yang ini memang diakui. Memang baguslah. Yeah. Memang bagus. So, nanti saya nak buat teruslah. Sekejap. Korang boleh godeh-godeh lah tengok ya. Tengok yang macam mana extension. Jadi benda ni sebenarnya nampak complicated tapi tak susah mana pun. Sangat senang. That's why saya buat banyak ni. Dah end-end dah status saya. That's why orang tengok orang ni. So saya akan buat nanti bila ada promosi awal bulan saya akan buat. Saya nak buat balik lah. Semangat pula aku rasa. Tengok Shaklee tadi. Aduh. Okay. So yang ni setup billing, summary, setting, measurement. Ya, ya, saya tengok ya. Ni dia. Alamak, orang semua tengok aku. Ini private and confidential tapi tak apalah. Okay. Payment name account. Okay, Edwards. You charge. Okay. Kat sini bahagian setting sini boleh tengok. Ni lah. Saya tak tunjuk ya. Nanti korang tengok saya punya. Ni pula. So saya tunjuk yang sini. Bukan korang. Nanti orang-orang kat YouTube. Alright. Mudah kan? Senang kan? Senangnya. Senang. Senang je. Senangnya masukkan kad kredit kat bahagian atas ni. Ada kad kredit atau debit card. Bahagian tools ni. Bahagian atas ni, ini bahagian tools ni, masukkan. Lepas tu buat campaign baru, klik saja new campaign. Lepas tu new campaign ikut je dia punya peraturan-peraturan dia tu. Sampai korang boleh belajar, letakkan dulu RM10, RM5 dan masukkan korang punya web atau blog yang korang buat tadi. Okay? Alright, dah pukul 10, kita sudah 1 jam. Bersiaran. So saya harap pembelajaran kita pada hari ini akan membuahkan hasil. Terima kasih yang tolong saya untuk tekan butang subscribe dekat situ dan juga notification untuk anda semua yang tak tahu lagi dan tak tahu lagi. Boleh telefon ke saya 012-399-3947. Nama saya Syamputra Razali. Boleh call saya Chance Bond. Alright. So ini saya punya Facebook. Boleh layari Facebook saya. Saya peniaga Tupperware di Malaysia. Dan juga
Di mana-mana sajalah. Dah kenapa pula ni? Aduh, okey. Alright. Okey. So ini saya. Mana saya punya tadi? Aduh. Sekejap ya. Okey. Alright. So thank you so much. Jumpa lagi untuk anda semua yang berada di YouTube. Bye. Thank you so much. Bye-bye. Syamputra Razali.